Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di materi ini dia di detailing. Nah, pada video ini kita akan belajar membuat pintu. Oke, terlebih dahulu saya akan buat layar baru. Saya buat saya buat layar baru namanya kosen PJ1 ya. PJ1. Oke, seperti ini. Kosen P1 ya. Kosen P1. Baik, seperti ini. Nah, sekarang ini saya akan buat seperti ini ke sini. Oke, kemudian ini saya offset 5. Baik. Kemudian ini saya turunkan ke bawah ya, lurus. Saya tekan shift, saya turunkan ke bawah sini. Oke, seperti itu ya. Ini saya delete. Oke, kemudian garisnya juga saya hapus. Baik. Kemudian ini kusengnya saya pull ke sini 14 ya. Oke, seperti itu. Baik, ini di make component kusen P1. Saya namakan kusen P1. Oke, seperti itu. Kemudian saya akan buat kotak lagi di sini untuk pintunya ya, untuk pintu. Kemudian ini di offset ke dalam saya buat 10 ya. Oke, saya buat 10 seperti itu. Ya, saya buat 10. Kemudian saya akan model ya, saya akan buat garis bantu ya. Kemudian saya akan merapikan semua garisnya yang di sini. Saya hapus, oke. Ini saya balik face nya, reverse face. Oke, seperti itu. Ini saya buat ke bawah 30 ya, 30. Oke, ini 5 ya, kemudian 30 lagi. Kemudian 5. Oke, ini saya tinggal copy. Ini saya akan copy saja. Terus yang ini ya, saya tinggal move control, saya klik di sini and ya. Lagi control. Bagian bawah kosong saja. Oke, ini saya buat kotak seperti ini. Ini juga saya buat kotak seperti ini. Ini juga di sini. Oke, untuk bagian bawah. Bagian bawah seperti itu saja ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini saya akan hapus ya. Yeah. Saya akan rapikan yang ini, garis seperti ini. Baik, saya rapikan. Ini saya tambah 5 ya, 5. Ini.
saya buat garis line ke sini. Oke, seperti itu. Kemudian ini saya pull ke depan 3 ya. 3 cm. Nah, ini saya akan offset lagi ke 4 ya. Oke. Juga 4, klik 2 kali, ini juga 4, ini juga 4. Outs. Ini offsetnya 4 ya. Ini juga 4. Oke, seperti itu. Kemudian ini saya klik seperti ini. Oke, ini saya move ke depan seperti ini. Kemudian saya tekan Alt ya, Alt di keyboard. Lurus seperti ini, saya majukan sekitar 5. Ops, bukan 5 ya. Kira-kira 2. Oke, seperti itu. Ini saya make komponen pintu ya, pintu 1, pintu 1. Oke, kemudian saya akan copy ya, ini di copy control. Jadi ini saya copy, copy tekan control, saya akan copy ke sini. Oh, sorry, ini harus di grup dulu ya. Harus di grup dulu. Oke, seperti itu. Ini juga ke sini ya. Sebentar saya akan putar jadi seperti ini. Oke, ini saya klik kanan, kemudian saya flip ke green. Oke, ini juga ke flip ke green. Sudah cocok ya. Ya, seperti itu ya untuk proses pembuatan pintu. Oke, saya kira cukup untuk pembuatan pintu. Seperti itu. Bye.